sudah terdengar sayup-sayup suara takbir. Kita ada di jalan dan liris. Oh, merah. Halo. Masjid masing-masing tidak seperti biasanya. Biasanya dijalankan di lapangan, tapi karena situasi dan kondisi, banyak yang dilakukan di masjid. Itu pun harus dengan prokes. Ya, Padang Jinglang. Ini jalan Adi Sucipto, Padang Jinglang, di depan Manahan. Jalan Adi Sucipto, jalan ikon Kota Solo dan Kota Colomadu, Kecamatan Colomadu. Karena memang jalannya oke banget. Di malam hari terang. Kalau ke kanan itu Fajar Indah, tempat rumahnya asal Mas Dori, ada di Fajar Indah. Kemudian Mas Dokter Tirta juga dari. Oke teman-teman, Fajar lagi Indah dengan Panasan TV. Kita ketemu lagi di Jalan Adi Suparmo. Biasa kita mulai dari sini, langsung kita gas. Malam hari ini adalah malam takbiran, dan kita akan melihat kondisi, situasi, suasana di Kota Solo. Yuk kita gas. Masih di Jalan Adi Suparmo, pom bensin baru. Tidak ada angkringan, biasanya di kiri ada angkringan. Lampu di Auri biasanya hidup. Pangkalan udara Adi Suparmo biasanya dihidupkan, kali ini dimatikan karena masih dalam suasana PPKM. Semuanya serba irit, diirit-irit. Dari Jalan Adi Suparmo kita ke Jalan Adi Suparmo ke kiri. Kalau lurus kan ada sekatan, kita ke kiri ke Jalan Adi Suparmo. Di kanan kiri masih ada yang jualan. Sekarang jam 7 tanggal 19 Juli 2021. Belum kita dengar sayup-sayup takbir. Masih sepi. Apakah memang sama sekali belum ada takbir atau gimana? Alfamart sudah tutup dari jam 5 tadi.
HP Oppo. HP Oppo anane. Weh, penerangannya mati. Kita ke kanan menuju jalan dan liris. Oke. Dan liris jalan dan liris ini menuju jalan Adi Sucipto. Sudah terdengar sayup-sayup suara takbir. Kita ada di jalan dan liris. Jadi kalau dari batas kota Solo itu ke barat sedikit. Ush. Wow. Biasanya iklan di gapura itu hidup. Tapi kali ini peteng, gelap. Ada penyekatan di Makuto. Kita harus ke Omera. Monggo, sing ngeyel ya monggo. Warung bakmi apa kayak sabar subur. Halo. Pokoknya kalau yang penasaran mesti mengo sambil dada. Kita akan ke jalan Solo Semarang atau ke depan Solo Square. Tapi ini lewat gang-gang perkampungan atau apa ya istilahnya, bisa dibilang seperti itu, melewati jalan bukan perkotaan, bukan jalan raya tapi jalan desa. Yes, ke kiri.
Melati Salon. Mulai ada penerangan. Kita ke kiri, dodol buah. Ke kiri ini kene ya, ketoknya kene cukup. Woi, batang banget. Kalau ke kanan Kartasura, kalau ke kiri ke Solo. Oke, kita ke kiri Solo. Woi, di sini Padang terang, lampu bagus, penerangan oke banget. Masih di sekitar Solo Square, dan kita akan ke arah timur sampai di Gendengan, sampai penyekatan di Gendengan. Indomaret masih buka, berarti belum ada jam 8. Wedus kambing. Hotel Alila sebelah kiri. Wedus. Jalan Slamet Riyadi. Kita masuk Jalan Slamet Riyadi. Solo Square. Solo Square hari ini tanggal 19 Juli 2021. Iya, Solo Square. Kita akan ke Jalan Slamet Riyadi. Ye. Mumpung hijau. Gas. Selarno apa to, Mas? Mas. Yes. Slamet Riyadi. Penerangan dikurangi. Biasanya gebyar. Di depan ada Hotel Aston, ada Hotel Haris. Wih. Yeah.
Iya. Sayup-sayup terdengar takbir. Iya kan? Weh. Anak kecilnya malah. Berdiri. Kebanyakan sholat idul adha besok dijalankan di masjid masing-masing, tidak seperti biasanya. Biasanya dijalankan di lapangan, tapi karena situasi dan kondisi banyak yang dilakukan di masjid, itu pun harus dengan prokes, protokol kesehatan. Masih di Jalan Slamet Riyadi. Cete ngawi awe cete. Rel bengkong, wek kekek. Apa ini? Rumah sakit kasih ibu, rame. Ini sudah tanggal 19, besok tanggal 20, hari kurban dan hari terakhir PPKM kalau tidak diperpanjang. Kalau diperpanjang ya kita harus siap-siap dengan kondisi seperti ini lagi. Ini saya mendengar semakin berkurang yang sakit, terutama yang isoman di embarkasi Donohudan. Kita ambil kiri saja. Tuh teman-teman, masih penyekatan di Gendengan. Kita ke kiri, ke Manahan. Sepi ya? Iya, sepi. Original parfum Kota Barat. Seperti ini situasinya di Kota Barat. Ini jalan Muwardi.
flyover yang selalu kita lalui. Manahan. Wow, kita sekarang di flyover Manahan. Kalau lurus nggak boleh, bisanya hanya ke kanan atau ke barat. Ke kiri maksud saya, ke kiri. Ya, sepi teman-teman. Kalam Kudus. Kalau Idul Fitri dua bulan yang lalu itu sangat ramai, lumayan ramai, tapi untuk saat ini ya seperti ini situasinya. Apa itu? Solres. Oke. Waduh, merah. Polres Surakarta. Bias Padang Jinglang. Ini jalan Adi Sucipto, Padang Jinglan, di depan Manahan. Nyenengke jalane. Dulu sebelum pandemi malam minggu, rame ini ra umum. Sekarang malam Lebaran, malam Idul Adha aja sepi. Ini malam Lebaran saja sepi. Memang karena prokes teman-teman, karena PPKM. Ini lumayan gede, layarnya hidup, tambahnya nengke Manahan. Masih di Manahan, kita akan ke barat terus ke Jalan Adi Sucipto. SPBU Manahan. Jalan Adi Sucipto, jalan ikon Kota Solo dan Kota Colomadu, Kecamatan Colomadu. Karena memang jalannya oke banget. Di malam hari terang. Hotel Five. Hotel Five, selamat malam Bu Ika Florentina. Kapan kita diajak piknik lagi? Diajak nginep lagi. Kimia Farma. 24 jam Kimia Farma. Kafe Dangan Manahan kok masih terang benderang ya? Oh, belum aja ada, belum ada jam 8. Belum tutup.
Masih di Jalan Adi Sucipto, jalan yang rindang, jalan yang penerangannya bagus, jalannya mulus. Gas ke barat. Wow. Kalau ke kanan itu Fajar Indah, tempat rumahnya asal Mas Dori, ada di Fajar Indah. Kemudian Mas Dokter Tirta juga dari Fajar Indah. Hotel Adi Wangsa. Oh iya. Pak Darmanto, selamat malam. General Manager Adi Wangsa. Semakin terang, semakin padang. Iya kan, sayup-sayup kita dengar suara takbir. Masih di Jalan Adi Sucipto. Sepi banget. Biasanya kalau malam tebiran seperti ini kan kita takbir keliling atau takbir di kampung pakai oncor itu loh. Semacam api yang disulut dengan bambu yang dikasih sumbu, kita keliling sambil memuji nama Tuhan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Allah Maha Besar dan Allah tempat segala puji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
siapapun yang di dunia ini adalah ciptaannya, dan dia yang menentukan. Kita tidak bisa lahir dengan suku, memilih tidak bisa. Kita hanya menjalannya. Kebetulan kita lahir di Jawa dengan suku Jawa, ada yang kebetulan lahir di Cina dengan suku Cina, atau lahir di Indonesia kebetulan bapaknya Cina. Kita tidak bisa memilih. Untuk itu kita harus memuji Tuhan, artinya sesama makhluk Tuhan kita harus bersama-sama. Oke? Kayak Pak Kiai ya. Kita di Jalan Adi Sucipto, walaupun dari barat disekat, kita mubeng lewat sini. Di malam takbiran ini sepi nyenyet, javenir. Iya, PPKN. Makanya kita lihatkan pada sahabat Panasan TV, kita lihatkan kondisinya seperti ini. Oh, Hotel Lor Inn. Lor itu kalau Jawa itu artinya utara. In, masuk. Masuk dari utara. Tak senenge sing arteke. Ini Pertamina ya. Oh, pom bensin. Kan saya pin. Apa? Orang Karwos, Karwos. Mengko enak zamanku. Halo Pak Hendri. Mengko enak zamanku. Ramada Hotel. Marketingnya Mas Kama. Selamat malam Ramada. Saya masih ingat kala itu malam tahun baru dan malam tahun Idul Fitri bareng. Wah, rame nih, raumum. Kalau nggak salah tahun 2000 atau tahun 99 waktu itu. Rame nih, raumum. Jadi dua hari itu bersamaan dan rame banget. Itu masih terngiang-ngiang di ingatan saya.
SPBU Colomadu. Colomadu. De Colomadu yang biasanya hinggar bingar, tapi saat ini sepi. Pos Pak Polisi. Angkringan gula. Oh, ke kiri itu ada angkringan gula. Oke. Kecamatan Colomadu. Kantornya di situ. Dan kita akan berhenti dulu. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti perjalanan kami. Kita berhenti di sini. Ambil uang buat persiapan itu atau besok.